Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki wonten pertanyaan kalih pindah masalah rumah tangga perselingkuhan ini yang duit kerja atau di toko bujine sendiri diawasi mundur. Suami saya selingkuh sudah ada 1 tahun lebih. Beliau ketika masuk rumah selingkuhannya pada jam 1 malam, pulang jam 3 pagi. Sekarang kalau pulang rumah hanya pada jam 7 pagi untuk menemui cucu saya saja. Jadi setahun. Berarti membuntel. Setelah itu beliau kembali ke rumah selingkuhannya. Saya sudah berusaha berbicara baik-baik pada beliau, namun beliau tidak pernah berkata sedikit pun. Ya, buat dari kemangan. Kepada saya, lalu bagaimana yang harus saya lakukan, Pak Yai? Terusane, beliau suami saya mengaku pada orang-orang tetangga saudara bahwa beliau sudah menikah secara siri dengan selingkuhannya dan melakukan akad nikah jam 1 malam. Aduh. Niki, itu mendengu. Dengan mengundang orang sekitar rumah yang masih terjaga. Aneh, apa ikan serbong? Siapa sih aneh? Wong opung itu dari saksi. Si wong joko katanya, maaf bukan ikan serbong di sana. Beliau hanya mengucapkan surat al-ikhlas mas kawin ini. Apa orang mati ya di ikhlasi sebuahnya Pak Pasane tidak mau surat ikhlas saja dalam prosesi akad nikah siri sebagai mahar maksudnya. Apakah pernikahan siri tersebut sudah sah Pak Yai? Saya mengetahui berita tersebut dari seorang jadi wong nikah itu gini. Wonten berbalik kalau jawab wonten nikah siri, nikah sing ora siri, sing siri ora nek buku nikahe, nggih. Sing siri ora nek buku nikah, ora nek tugas saiki engko napa? Kemenak niku nek siri niku namung ditekani kiai utawa sinten. Niki terus syarat nggih sah. Pernikahan niki sah, tapi dengan syarat dari kajian Nabi Allah nikah kah kita berhenti lagi jadi bahasa kita yang adilin yang kunci nikah ini jam birohain nak diai kunci ini sepindah kudu enak wali ya, wali itu penting kunci ya. Wali terus dua saksi yang adil nikah adil ya penting ya. Nggak mau rasa lah jadi saksi ya rasa ya. Jadi wali ini yang adil saksi ini ya. Adil terus mahar mas kawin itu berupa materi yang sah, berupa jasa oleh jasai gitu masuk diwacanya surat yasin surat bakar apa di diwacanya surat ikhlas pada orang mati. Ini ya oleh lain pun wonten nggih masya Allah nek niat wayuh ya sing gagah pisan. Mas kawin umroh atau haji ini orang ini tumbuh mau sudah surat ikhlas bisa bisa orang pada saya gitu. Dan gue bingungnya apa tuh mas kawin ini di karuan di umroh ini dan di kasir ini apa di mobil dan di abang seket yang minimal ini bisa mawon tapi kedain dua wali wonten wali dua saksi yang hadir. Enak mas kawin, mas kawin sudah ikhlas dulu ya. Yang penting yang itu pun itu ya asal ya. Lek yang itu orang gelem ya rasa ya. Kutu begini yang itu
tawatan itu terlalu ikhlas terlalu murah. Ya, pun ini terlalu yang terlalu. Jadi, anggih pelajaran ngomong istri, ya. Jadi, nanti dituju, terutama yang mengenai metu ini, ya. Itu nggak ada yang tunggu selamat. Diawasi. Diawasi, sing lanang ngawasi sing wedok, sing wedok ngawasi sing lanang. Jadi, diawasi ciri-ciri yang beri. Bukan terjadi nopo-nopo. Terus yang kemauan. Nah, pertanyaan kedua. Nek mam bobor yuyu hukume karam nopo sepuni. Timbang yuyu malam piting wisan. Podo-podo besu pite piting no halam. Nah, yuyu no halam. Yuyu halam itu hidup di dua alam. Wonten air, wonten daratan. Hewan yang itu wonten dua alam, wonten air, wonten darat itu haram. Ulo tak meninggalnya yuyu. Ya kecuali hewan hewan laut, siput. Jadi kalau piting, kotak sembarangnya halal apa? Kecuali ulo kan baju juga. Rindu nih halal hewan laut nih. Lek yuyu laut ya, salah yuyu kali sawah itu haram nih. Oh nih.